cabaran yang saya beri pada diorang adalah untuk diorang membuat bisnes dengan booth business dan sebagainya. Bagi saya itu satu cabaran yang bagus sebab apa? Sebagai seorang selebriti, dia kena belajar bagaimana untuk mempromosikan diri diorang, bagaimana melayan orang walaupun dalam keadaan-keadaan yang tak tertutup. Contohnya penat, sakit perut ke atau apa sebagainya, sentiasa kena look as a celebrity. Itu yang orang sana, orang luar nak tahu kita, dia tak nak tahu apa yang kita, masalah kita hadapi. So mereka mula meletakkan tanggungjawab-tanggungjawab itu kepada setiap individu dan tidak menonjolkan diri sendiri. So itu salah sebab apa? Dalam satu pertandingan Dewi Remaja dan sebagainya, mereka kena sentiasa dapat makan individu yang tinggi untuk terus maju ke depan. Jadi bila diorang cuba melakukan, jadi kita akan nampak ada yang lemah, ada yang belakang, ada yang macam malas, ada yang suka, ada yang overconfident dan sebagainya. So bagi saya, bila terlalu overconfident, sebenarnya you kena membantu rakan-rakan you lain. Kepada mereka yang tidak confident pula, dia sepatutnya melibatkan diri dengan orang lain. So saya harapkan diorang dia lebih positif, lebih banyak membantu di antara satu sama lain, dan sentiasa memikirkan diorang itulah ikon untuk orang lain. That is the most important part. You must be able to show to people that you are the one yang boleh pegang title ni selama-lama, sebab you akan tetap dikenang sebagai Dewi Remaja 2018-2019.